Hai, balik lagi di Selatabi Channel. Nah, di video kali ini Selatabi Channel itu mau camping di taman. Nah, nama tamannya ini Showakinenkoeng. Selatabi Channel tuh sering banget kesini tau gak sih? Mungkin hampir sebulan tuh bisa 2-3 kali tuh bisa kesini. Dan kali ini kenapa Selatabi Channel juga kesini? Karena mau lihat light up malam. Jadi waktu malam kita bisa ngeliat cereng momiji-momiji yang kuning ini dengan lampu yang indah. Berasa jalan karpet, di karpet kuning tau gak sih? By the way, lihat dong bawaan gue. Bawa-bawa gerobak. Bawa gerobak karena kita mau camping, mau buka tenda. Sebenarnya ini udah kesorean, tapi gak apa-apa. Walaupun sore, tetap camping. Keribetan punya anak dua di Jepang. Bawa dorongan satu, bawa dorongan dua. Bapaknya lagi pesen tiket soalnya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam taman ini itu kita harus bayar 450 yen. Jadi, kita masuk ke dalam tamannya, bisa main puas di sini sepuasnya. Dan ini tamannya tuh luas banget. Tapi kalau mau masuk ke light up, yang nanti kita mau pergi light up malamnya itu bayar lagi. Jadi di dalam taman udah bayar untuk masuk tamannya dan light upnya juga bayar di 1100 yen. Tapi karena belum gelap, light upnya belum mulai, jam 5:30 baru light upnya nyala. Jadi kita mau camping main-main dulu di taman. Nah, kita itu perginya pas banget lagi musim pergantian musim daun ya, atau bisa dibilang itu koyo. Dalam bahasa Jepangnya tuh koyo. Koyo tuh pergantian daun dari hijau ke kuning, coklat atau merah. Lihat banyak banget kan orangnya, bener-bener banyak banget. Dan biasanya orang-orang yang kesini tuh ya sama keluarga, orang pacaran, teman. Kalau sendiri kesini kayaknya sepi ya, sedih ya. Aku deh. Oh, bapak kameramen, emang bapak kameramen? Aku dulu gini deh. Oh, bapak kameramen dulu gini? Ya. Ampun. Cuci mata. Cuci mata ya? Kalau sekarang bisa cuci mata nggak? Hah? Kalau sekarang bisa cuci mata nggak? Enggak. Kenapa? Depan ada banyak cuci. Maksudnya? Banyak dicuci. Maksudnya? Banyak dicuci? Depan, bapak kamu. Kamera. Oh, bapak kameramen udah nggak bisa cuci mata. Ada cantik. Makasih. Ya. So romantis deh bapak. Ayo, kita masih jalan, harus 26 menit lagi ke tempat light up-nya. Dan apakah kita bisa buka tenda, ya kan? Di daerah kita tuh mau buka tendanya pas di dekat-dekat light up, tempat light up-nya. Ngomong aja sampai udah belibet. Oh my god, tidak. Ini tanjakan. Tanjakan lalu saya membawa beban yang sangat berat. Lihat beban yang saya bawa. Tanjakan lagi. Ya ampun. Ini kayaknya saya olahraga ya. Oke, udah capek-capek bawa tenda. Jalannya kebanyakan belok kiri belok kanan. Malam. Jadi akhirnya kita gak bisa camping. Gak bisa buka tenda. Gak apa-apa. Walaupun sore, tetap camping. Padahal ini ya,
baru mau masuk jam 5, tapi di Jepang kalau musim dingin itu pasti cepat gelap. Tapi kalau musim panas itu jam 7 kalian pulang juga masih terang. Tapi ya karena begitulah, karena sekarang lagi musim mau masuk musim dingin, gelapnya cepat. Saya harus isi bensin dia dulu ya. Karena kalau dia rewel, bahaya nanti kita di dalam. Gak bisa menikmati lampu-lampu yang indah itu. Ya kan Bapak? Cekan dulu Pak. Yang satu isi bensin, yang satu juga isi bensin. Coba kameramen. Depan itu lihat dong, udah ada lampunya. Lampu-lampunya di dalam sana. Mari kita masuk. Ini ya, orangnya banyak banget. Mikirnya bisa jalan gitu ya, apalagi kita kan bawa beginian ya. Susah, lihat deh, orangnya banyak banget di sana. Light, karena hanya pengen lihat light up malam Momiji, bukan Momiji si Koyo gini. Lihat di sana. Bapak kameramen coba balik ke sana, Pak. Banyak banget orangnya, say. Jadi kayak nggak bisa menikmati gitu. Apalagi kan kita bawa anak-anak. Dan mereka tuh berhenti gitu di tengah-tengah jalan. Jadi ini kan lagi terang, tiba-tiba nanti gelap. Terus ada pertunjukan lampu yang lain di daun-daunnya gitu kan. Nah itu mereka pada berhenti. Jadi nggak bisa jalan. Beginilah kalau menikmati pergantian musimnya. Koyo, pergantian daun dari hijau ke kuning orang Jepang. Ke taman, pacaran, foto-foto. Romantis deh. Bagus banget. Kalau orang yang gak berhenti di jalan ya, sepi gitu bagus. Nah, Taman Showa Kinenkoi ini kalau dibandingin sama Taman Jinggu yang benar-benar di pusat Tokyo, menurut gue ya, di sini kayak lebih bagus. Karena apa? Karena ini tuh gede banget. Kan lampunya mati. Wow, timingnya pas banget. Loh, gak sadar gue juga tiba-tiba berhenti. Wah, keren banget. Gue sampai kayak mau nangis, merinding, dan semuanya diam. Jadi tahu kenapa mereka berhenti, karena nunggu momen gini. Dan ini kan gue pas di tengah, merinding gitu, tau gak sih? Selesai. Wah, gila, keren banget. Ayo kita jalan lagi. Sampai kayak mau nangis, tau gak? Saking kerennya. Wah. Emang deh Jepang tuh kalau kayak gini tuh banget. Nabrak-nabrak kita lah, gue lupa bawa dorongan, bawa gerobak nih. Coba kita tanya mama ya. Nah tadi mah terharu banget deh, keren banget deh tadi, sampai mau nangis dari Taman Showa Kinen ini. Namanya itu Nihon Garden. Nihon itu artinya Jepang, garden ya artinya taman. Jadi di dalam taman ada taman. Wah, keren kan? Dan ini tuh khas Jepang banget. Kalau kalian bisa lihat tuh. Wah, ada yang pakai payung. Kayaknya payung bisa diambil deh. Tunggu sebentar.
saya cari dulu di mana ada payung. Kenapa dia bisa pakai payung? Saya juga mau pakai payung. Coba kita cari payungnya, oke? Ternyata payungnya itu dia kayaknya bawa sendiri. Kukira bisa dipakai. Ternyata payungnya harus bawa sendiri ya, guys. Nah, kalau kalian bisa lihat di samping gue ini, di sekeliling gue ini khas banget dengan kebun Jepang. Jadi kebun-kebun orang Jepang tuh seperti ini ya. Tamannya ya kayak gini. Salah satu bentuk taman orang Jepang dengan ciri khas bunga-bunga momiji. Momiji itu yang daunnya 5 gitu loh. Bentuknya kayak ada jari 5. Dan banyak lampu-lampu, dikasih lampu. Ada bambu juga di sana. Nanti kita muter dulu ya, baru kita lihat apa sih yang bagus dari di dalam taman Jepang ini. Wah, keren banget. Keren, ada bonsai. Lihat, bonsainya besar banget. Di belakang gue ini, itu kayak suasana di Arashiyama Kyoto. Ya, tentu aja lebih bagus Arashiyama Kyoto, tapi ini tuh ada di Tokyo. Jadi, kalian gak usah ibarat kata kalau udah ke Tokyo, terus kalau ke Kyoto kan memakan biaya ya. Nah, di sini nih di Tokyo ada ke Shoakinen-koen. Kalian masuk ke Taman Shoakinen-koen dan kalian bisa masuk lagi ke Taman Garden Jepang. Lihat, bagus banget ya bambu-bambunya. Kalau bambu dikasih lampu kayak gini tuh udah bagus banget deh. Kelihatannya tuh kayaknya tenang. Kayaknya tuh apa ya, perasaan kita tuh jadi perasaan gue ya saat ini yang gue rasain ya. Kayak tenang, damai, indah banget. Apalagi ada bonsai. Kalian bisa lihat bonsainya pasti udah ratusan tahun karena udah besar. Sebesar ini ya, udah berapa meter ini? Ada kali 20 meter lebih. Bonsai itu juga kombinasi yang bagus antara bambu dan bonsai plus lampu lightning gini tuh keren banget. Nah, di dalam taman Jepangnya ini ada danau. Gue lagi mau turun ke danaunya. Gila, keren banget. Wah, semua orang pada mau foto-foto karena kalian bisa lihat dari sini momijinya ya, momiji yang ganti warna terus ada lightning di sebelah sana. Di belakang gue ada yang pakai cosplay terus bawa payung foto di situ. Ide bagus banget kan dia. Iya ampun. Keren banget. Danaunya tuh tenang kan. Itu tuh danaunya tuh benar-benar tenang banget. Dan suaranya juga ada suara alami plus ada suara yang ada dari sana kan. Itu kayak apa ya? Kayak kerincingan lah. Kalau orang Indonesia tuh bilangnya kerincingan. Orang Jepang itu menikmati pergantian musim tuh seperti ini. Mereka datang ke taman, entah itu sama pacar, keluarga, atau dengan teman untuk menikmati dan melihat taman dengan lightning seperti ini. Apalagi udaranya tuh bersih banget. Ini tuh budaya orang yang Jepang yang menurut gue patut dicontoh. Karena mereka pasti setiap tahun akan melakukan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ibarat kata simple, cuman jalan ke taman, tapi ternyata dalam taman itu tuh wah banget. Bersih, gak ada kotoran, gila. By the way ya, taman ini tuh dulu pelatihan tempat tentara-tentara Amerika tuh di sini. Mereka latihan di sini, terus diambil ahli sama pemerintah Jepang, jadinya jadi taman nasional di sini. Dan gue lagi mau lewat jembatan khas Jepang. Enggak, kayaknya lagi ada orang foto-foto deh. Ternyata nggak bisa masuk. Gue pikir bisa jalan, ternyata nggak bisa jalan. Ditutup. Tapi bagus kan? Dan ini adalah main dari video kali ini. Gua tuh pengen kasih tahu ke kalian kalau di Taman Shoakinen-koen, di dalam tamannya ada taman lagi nih. Taman Jepangnya itu ada ada festival light up seperti ini. Kalian bisa lihat di belakang gue ini.
banyak payung-payung khas Jepang, bagus kan? Payung-payung khas tradisional orang Jepang. Dan festival payung ini, lightning payung ini, dia mulai itu dari bulan 11, biasanya hanya 1 bulan. Jadi benar-benar fasilitas di dalam taman orang Jepang tuh benar-benar Marco top banget. Ada namanya ini furing. Ini tuh seperti apa ya? Kayak kerincingannya orang Jepang. Bunyi gitu nih. Tuh dia kalau kena ada angin kena bunyi. Oke gitu. Banyak. Lucu ya ininya juga gambar momiji. Bunga khas orang Jepang. Bunga khas musim gugur. Berakhirlah video Selatabi Channel kali ini. Terima kasih buat yang udah selalu nonton video Selatabi Channel kali ini. Ditunggu video lainnya ya. Terima kasih. Arigato.